Tuh kan belum nyampe dia kan. Entah di mana ini. Padahal tadi udah bilangnya awal deh. Di situ ada motor tapi kayaknya bukan klubnya aku deh, itu klub mewah-mewah klub kayaknya deh. Klub untuk apa namanya? Orang-orang orang kaya. Aduh. Apa aku tunggu di depan aja cobalah. Ini udah di depan tapi gak ada juga dia. Anjir kemana ya? Balik lagi gitulah. Baliknya manual aja, males pakai bebek. Udah setengah jam aku nunggu di sini, mendingan pulang lah dulu. Pulang dulu kita mau mandi lagi. Panas banget loh soalnya di musim subak nih. Ya pulang aku lah. Udah setengah jam aku di sana, nggak ada yang datang. Kita ngasuh dulu sebentar sini, mau cuci muka lagi soalnya panas banget loh. Much later. Oke cuy, harusnya sebenarnya aku lagi malas ngomong loh soalnya karena lemas banget. Jadi kita mau skip aja lah biar cepet sampai subak. Soalnya dengar-dengar katanya teman udah datang di sana. Oh ini dia motornya tuh, lihat banyak ada motor. Akhirnya aku udah setengah jam. Aku kira di sana nunggunya. Aku tadi udah ngeliatin ada motor sini, katanya aku bukan klubku kedua, kata aku. Soalnya motornya nggak ada yang kenal gitu. Maka di luar taruh satu motornya di mana, kayak di depan jalan kayak motor. Oh gitu ya. Biar aku tahu gitu loh. Ini mau pulang ya, hati-hati di jalannya. Oh mau ikut. Aku kira mau pulang. Wih, kebayang dah nanti berapa stroberinya Peri yang hilang nanti. Aku udah pesen sayur juga. Sayur. Beli tapi. Sayur apa lagi ya? Aku maunya pakai bebek biar skip-skip langsung di Bedugul. Tapi tidak menikmati perjalanan, jadi aku skip sampai depan aja. Ya? Hah? Udah pas kemarin pas summit. Ini kebiasaan dia nabrak loh. Aku mau nggak sih Pokemon di belakangku, kamu di belakangku. Dia takutnya nubruk, orang dia biasa mepet. Oh. Lewat sana, lewat Alas Sedaton. Kalau mau cepet sebenarnya lewat sini bagus loh. Lewat ini bagus loh kalau mau cepet. Tinggal pencet nyampe dari sana. Kampret. Kampret. Untung aja nggak nyasar cuy. Perasaan tadi tangan nih GTR deh yang megang, kok bisa tanganku sekarang jadinya. Kita opening dulu ya, karena dari tadi kita belum opening dan banyak yang bilang bahwa openingnya aku lambat, malah bisa ada di pertengahan menuju akhir opening. Jadi aku mau bilang di sini apa ya openingnya, lupa. Halo cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Bagaimana kabar kalian? Semoga yang menonton video ini dilimpahkan rejekin. Kampret. Nyebrang udah kayak kucing loh dia. Bawa arit lagi. Tinggal bawa palu. Kita belum opening ya. Tuh dulu, apa tadi aku? Lupa loh, kampret. Semoga yang menonton video ini dilimpahkan rezeki dan diterima di sisinya lah, gitulah pokoknya. Dumelo tadi aku mencet klakson sampai panjang banget. Jadi sekarang kita ini mau ke Bedugul guys. Kita punya rencana mendadak dengan Peri dan beberapa ekor motovlogger lain yang ada di belakang, tapi aku suruh jaga jarak karena takutnya salah satu dari kita bakal ngerem mendadak dan nabrak lagi gitu. Nanti malah masuk railroad atau red history, nanti malah kita yang kena musibah, kita yang dapat AdSense. Jadi sekarang kita mendingan skip aja dulu videonya. Nanti kita pas sudah di view bagus baru kita nanti sambung lagi. Tapi aku di sini nggak mau skip pakai bebek karena aku mau menikmati perjalanan guys. Nggak adil rasanya kalau kami kita ninggalin motovlogger lain di belakang kan. Jadi enjoy dan mampuslah kuota kalian sekarang. Oke cuy, jadi kita suruh mereka duluan. Sementara temannya aku di belakang tuh nggak ada kelihatan loh. Lihat tuh spionnya tuh. Sampai bersih spionnya, nggak ada mobil. Mobil ada sih, tapi orangnya nggak ada. Kemananya? Siapa aja yang di belakangnya? Kalau nggak salah si DGS, GTR, sama siapa ya? Jadi aku nungguin mereka dulu sekaligus. Ada yang kenal aku loh, Rocky gitu katanya tadi dia.
Lo nggak ada lo, kelihatan lo. Kita mau menepi dulu lah di sini. Jangan di sini, ntar kita belanja nanti. Menepi dulu, kita kasih dulu. Wow, ada komplotan motor moge, Nmax dan kawan-kawan. Kita mau berhenti dulu di sini. Wow, Nmax loh, cuy, mantap. Ingat ya pajaknya. Kemana gini tuh dan kawan-kawan, dia beli bensin atau nyari mama muda ya, kebiasaan sekali loh. A little longer than a few minutes later. Oh, ini dia. Kampret. Jauh di belakang loh ternyata dia. Ya udah, aku sekarang yang paling belakang lah. Enak kan paling belakang loh, sebenarnya santai gimana gitu ya. Lihat tuh mendungnya tuh, kampret. Perry berbohong. Gimana ini tuan? Kita tidak punya jas hujan. Tenang. Yang jual banyak. Uang nggak ada. Jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan lagi bersama dua berbulu. Entah siapa yang dibonceng sama DGS, sama adiknya, atau dia niru Perry loh, seneng sekali bawa adik loh. Waduh, ada yang pakai jas hujan loh. Ada yang pakai jas hujan. Wah, ini nggak bener nih. Ini dia Indomartnya. Kemana sih kampret? Aku suruh tunggu di sini loh. Mana si Perry? Dia si Perry nggak ada si Perry di sini. Nggak ada si Perry, nggak ada si Perry. Oh no, ora ono Perry. Perry ora ono. Wah, di mana terus aku gini nih? Sebelah situ aja lah. Si Perry tadi nggak ada, aku suruh tunggu di Indomaret. Aku juga mau nyari pom, baterai tinggal dikit tuh. Aku juga di sana. Emang ada yang belanja? Maksudnya numpang motor sana. Oh, aku di sini aja lah, karena aku nih lagi melakukan program carry hore soalnya. Oh, tuh dia no. Woi, woi. Eh, Waluyo. Maunya tak pindahin ke bawah sama aku. Wih, Papa Maxi dengan kok semua bawa adik, bawa anak. Anaknya yang si kamera loh, orang. Nanti dia ngeplok ke warung beli es krim yang banyak dah. Aku mau di pojok sana. Di pojok sebelah sini kan bagus kayaknya kan. Semoga nggak tertusuk paku sepatuku di sini. Ban sih maksudnya. Sepatu sih nggak masalah. Kita sudah memakai sepatu mahal. Halo cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Sebenarnya aku lagi agak sesak-sesak napas loh. Tapi aku maksain ke Bedugul karena banyak teman-teman juga di sini dan kita juga kehabisan konten tentunya. Jadi mohon maaf kalau video kita ini agak kurang ya maksimal, karena aku lagi asma loh, aku takutnya nanti malah kena corona lagi ya. Oke dah, kita lanjut nanti aja. Kamu diam dah dulu di sana. Ini spot apa sebenarnya ini? Ini memang terbengkalai. Ya. Emang terbengkalai? Ya, dulu penginapan di bawah sini terbengkalai lagi, lebih sereman. Mau ke danaunya kamu? Oh boleh. Spot emang untuk dipampirin orang itu? Memang sih ke bagaimana ya? Udah lama gini mau direhab ya, tapi nggak jadi. Tapi maksudnya boleh masuk nggak sana? Boleh masuk. Boleh, coba yuk. Mau ke sana. Ayo, biar ada aja tempat kita. Mau kemana? Buru-buru. Dari tadi udah di sini. Oh, udah tahu. Tahu kamu kesini kan tak cancel aja ya. biar rugi kamu kesini. Kan aku yang aja. Oh, pantesan. Mana aku ada nggak baca DM-mu? Tuh, HP aku di sana tuh. Iya, ya, hati-hati di jalan ya. Anakmu mau dibawa apa ditinggal di sini? Lewat sana naik. Kalau mau naik lewat sana tuh. Ke Singaraja dulu, nanti tembus di sini. Lewat sini deh, oprut tuh lihat tuh. Iya, Pario dengan kekuatan Mas. Kok Mas aku bilangnya? Sangat-sangat brutal sekali. Pokoknya nggak dapat kuntilanak nggak pulang gitu. Enggak juga. Iya, aku jok mumpung kosong loh. Oke cuy, kita akan menangkap kuntilanak kalau ada sih. Itu nggak tahu siapa yang punya Ducati Monster di sana. Tapi yang jelas kita skip dulu videonya, kita lanjutkan nanti di perjalanan, oke?
Lumayan, lumayan. Ternyata ada yang lebih besar dari aku lensanya. Tuh, ngapain dia lagi ngetes metal detektor tuh? Error. Hah? Error juga? Dulu pas nih, sama kayak punya GTR. Wah, kayaknya cabut. Ada kuntilanak. Format lagi memorinya. Memorinya. Aduh, ini, coba pakai alat canggih ini. Pasti bagus nanti kameranya. Kok gede banget? Besar ya? Ngapain lu gak pake? Loh? Kok hilang ya? Gak tadi diberi. Kenapa? Aku gak nyadar. Aku gak nyadar kalau dia pake. Jadi kayak gini ya? Aku itu punya mu. Aku orang copet profesional loh. Jadi satu aku, satu materi. Copet profesional, dua jari. Dua jari loh. Oke guys, sekarang kita gak apa-apa, orang gak ada tebing. Oke guys, sekarang kita mau OTW dulu karena udah terlalu lama. Oke, udah siap OTW semuanya? Udah siap OTW? Udah siap OTW? Signature bagi aku tuh, lihat. Aku udah ngegambar punyanya si gini Pikachu. Weh, mana si Giant nih motornya, bilangin si Giant. Motornya si Giant gitu. Mana si Giant dia? Kita mau explore, aduh kampret. Kita mau explore sebentar sini guys, ke tempat angker. Nggak tahu ini beneran angker atau gimana ya. Wow. Ini pakai syuting bagus nih. Syuting video klip. Pulangnya kesurupan. Wih, gak kebayang ya kalau malam kesini ya, kampret, report kurja dulu, ditarik setan loh. Wow, ini loh. Itu kacanya bagus deh, kayaknya ditaruh di rumahnya aku nih, kalau boleh tak colong sama aku lah. Mereka ninggalin aku tuh. Oke lah, gitu. Si Giant mana tuh motornya ketinggalan? Wih, mantep ikutan juga, no. Kampret, apa kabar, apa kabar? Apa kabar? Dari mana aja? Baru aku dari tadi loh di sini. Oh, kamu juga di sana ya? Oh, aku kira dia baru datang. Dan wow, keren loh, mantep. Kita mau synchronize. Napasku ini sesak banget. Yaelah, jauh katanya. Sampai sini udah buntu. Bener-bener jauh sekali tempatnya loh. Sangat-sangat jauh sekali tempatnya. Sangat-sangat jauh sekali perjalanannya. Wih, ada mikober loh, lihat, bayangin. Ada mikober? Mikober loh. Tuh. Yang ini kayaknya udang kejunya masih ada satu. Aku mau makan. Oh, kan bener kan? Masih ada. Oh, kampret, ada mobil. Lagi asi-asi bikin sinematik ada mobil. Aduh, apes. Siapa mau pulang? Kamu mau balik? Ya, balik kan ya. Balik dulu, gak kuat loh. Nanti kapan-kapan nanti aku gini lagi. Hah? Aku mau makan dulu. Makan dulu ya. Siapa? GTR aja. Hah? GTR balik juga. Itu dah, GTR aja. Itu anakku. Kamu kan 196 berapa kamu?
Kamu 1960 tuh. Ya, siapa? Apa kabar ya, baik-baik. Kamu balik juga enggak usah. Oh. Ya. Oke, sampai sip. Oke, hati-hati. Balik. Kasihan. Kasihan cowoknya dikeroyok sama dua cewek. Kita nggak bakal tahu nanti, yang jelas kita tahu linknya. Sinkron. Wah, Pikachu loh. Kita kayaknya ngoceh di jalan aja guys, karena udah nggak kuat banget loh nih fisik. Tiba-tiba asma loh. Jadi kita kontennya lebih banyak di jalan daripada di lokasi ya. Duh, kena jalan-jalan kayak gini aja kepalaku udah langsung sakit loh. Kiri kanan. Gua nggak tahu katanya dia.